Kak Wan untuk 24 tahun mereka ni semestinya dah ada aspek-aspek pendidikan, ada aspek-aspek kewajikan, ada aspek-aspek pembangunan macam ni, infrastruktur dan sebagainya. Tetapi Kak Wan selalu memikirkan apa lagi yang kita boleh buat dalam 24 tahun mereka ni yang berbeza sikit. Ya, kalau kita bercakap pasal ikhtiar ni, semua orang akan cakap perkara yang sama, ikhtiar yang sama. Tapi Kak Wan memikirkan mungkin ada sesuatu perkara yang kita boleh buat yang membezakan kita pada dun-dun lain dan pada masa yang sama meningkatkan ekonomi seluruh penduduk Pantai Merdeka. Macam mana kita nak buat tu? Apa dia? Jadi bagi Kak Wan, kita nak mendigitalkan, nak bagi dun ni, dun Pantai Merdeka ni contoh dun digital untuk dun-dun lain dalam negeri Kedah. Kita tahu dun Pantai Merdeka ni adalah kebanyakannya kawasan perkampungan. Ya? Kebanyakannya kawasan perkampungan, 92% adalah orang Melayu. Jadi bila kita bercakap tentang digital ni, pertamanya kita nak pastikan yang infrastruktur akses internet, infrastruktur tu sendiri pada tahap yang paling baik. Kita nak jadikan dun Pantai Merdeka ni begitu. Kemudian kita pula nak menggalakkan penduduk Pantai Merdeka ni menggunakan teknologi. Bila dah kita ada infrastruktur jalur lebar berkelajuan tinggi dan sebagainya, kita nak mengajak mereka menggunakan teknologi terkini. Contohnya macam mana kita nak buat cashless dan sebagainya, pelancong mai pun tak perlu ni kan, kita guna cashless sebagainya. Contohlah salah satunya. Kemudian bila kita dah ada semua ni, insya-Allah orang akan senang lagi datang ke Dun Pantai Merdeka. Ekonomi orang-orang di sini pun akan meningkat. Kita ada banyak anak muda yang keluar daripada Dun Pantai Merdeka kerana kerana akses internet ni sangat sangat lemah di sini. Bayangkan kalau mereka masih ada di Dun Pantai Merdeka, bekerja sebagai freelancer, videographer, content creator dan sebagainya dengan infrastruktur yang ada, mereka masih lagi berada di Dun Pantai Merdeka dan ekonomi tempat ni akan meningkat. Jadi Kak Wan nampak yang tu adalah salah satu ikhtiar yang boleh Kak Wan buat. Dan bidang ni pun memang bidang Kak Wan. Kak Wan sendiri mempunyai syarikat telekomunikasi. Jadi Kak Wan nak tengok macam mana Kak Wan nak jadikan Dun Pantai Merdeka, dun yang lebih ke arah kampung-kampung ni, satu dun contoh dari segi digital. Ya, pelancong ni main. Pelancong ni main nombor satu. Mm-hmm. Dia kena ada akses internet. Mm. Dia dah nak takat gambar kat sini, dia nak post dalam IG dia. Online tak ada. Itu pun satu hal ke, kan? Jadi dia nak buat live, dia nak buat konten dan sebagainya. Jadi yang itulah, itu Kak Wan nampak salah satu faktor yang akan meningkatkan lagi pembangunan di dalam Dun Pantai Merdeka. Perkara-perkara lain memang sedia ada, UMNO selalu duk buat dah. Kebajikan, pembangunan, tiap apa benda lain yang kita boleh bawa dalam Dun Pantai Merdeka ni, insyaAllah. Kerana sentiasa Kak Wan ada di Dun Pantai Merdeka ni daripada dulu lagi, insyaAllah. Dan momentum yang kita tengok ni, Alhamdulillah lah. Bila Kak Wan turun ni, bila Kak Wan terangkan tentang apa yang Kak Wan nak buat ni, mereka memahami. Tetapi yang paling pentingnya bila Kak Wan turun ni, Kak Wan tak one way tau. Kak Wan tak cerita pasal apa Kak Wan nak buat, Kak Wan ni belakang-belakang apa kadang-kadang kan. Mereka pun kadang-kadang dia lebih nak menceritakan kepada Kak Wan apa masalah mereka, apa yang mereka nak kalau Kak Wan menjadi wakil rakyat, dan yang mana yang Kak Wan boleh janji, boleh buat, Kak Wan habang boleh buat. Kalau yang mana yang Kak Wan rasa macam agak sukar untuk Kak Wan buat ke apa, Kak Wan terangkan macam ni Kak Wan akan cuba, kita sama-sama cuba, kita sama-sama ikhtiar dan kita sama-sama buat bagi jadi. Macam itulah Kak Wan cerita. Jadi Kak Wan rasa dengan cara macam tu, mereka rasa macam Kak Wan mendengar keluhan mereka, Kak Wan memahami mereka, nak tahu lebih pasal mereka. Jadi itu cara Kak Wan mendekatilah pengundi-pengundi kali ini dalam tempoh Kak Wan berkempen ni. Sebab berbeza kampung, JT dan kawasan nelayan berbeza, kawasan penternak, petani semua berbeza. Kita pun ada juga pesawah-pesawah padi. Lepas tu bila mai tang taman-taman, lain pula keperluan dia. Jadi berbeza keperluan mereka. Jadi bila kita dengar, mereka merasakan kita memahami dan memang ikhlas untuk membantu. InsyaAllah lah Kak Mam percaya kalau dalam apa-apa kita buat dalam dunia ni, kalau kita ikhlas, hati kita ikhlas nak membantu, Allah Ta'ala akan tolong kita, insyaAllah. Ada apa yang nak tanya? Kempen wanita. Iyalah, ini pertama kali dalam Dun Pantai Merdeka kita ketengahkan calon wanita. Belum lagi ada calon.
dan belum lagi ada adun perempuan dalam Dun Pantai Merdeka ni. Jadi ini pertama kali. Dan memang Kak Wan bukan saja menerayu pada kaum wanita, juga kaum lelaki bagi peluang. Bukan senang sebenarnya untuk seorang perempuan nak jadi calon. Pasal orang lelaki ni banyak yang nak jadi calon lebih daripada orang perempuan. Jadi susah, memang susah untuk pertamanya nak lepas menjadi calon. Yang keduanya nak lepas menang sebagai wakil rakyat. Memang sangat suka pada seorang perempuan tu. Tetapi cabaran tu Kak Wan terima, dan Kak Wan tengok orang perempuan memang tengah hati terbuka menerima. Sebab mereka pun nak tengok. Kita semua pun nak tengok no? Macam mana wakil rakyat perempuan buat kerja pula. Mereka kata orang perempuan ni rajin. Jadi yang itulah yang nak Kak Wan bawa. Rajin untuk bekerja untuk Dun Pantai Merdeka. InsyaAllah.